Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel saya BS Vlog Sukabumi. Jadi menu mukbang kali ini di sini ada lontong padang ya. Ini belum saya campurin ya. Kita absen satu persatu yang ada di meja ini ya. Ini buat campuran lontong padangnya. Yang pertama di sini ada kerupuk. Nah, ini kerupuk merah ya. Ini khas Padang banget. Terus di sini ada gulainya. Ini gulainya buat campuran ke lontong padangnya ya. Di sini juga ada telurnya 2 biji. Dan di sini ada bihun. Terus ada goreng bawang. Oke. Kita campurin ya. Kita campurin gulainya ke lontongnya. Banyak orang-orang yang bertanya ya, kok saya tuh orang Sunda tapi makanannya itu banyak makanan yang di video itu makanannya orang Padang, masakan Padang ya. Karena istri saya itu orang Padang ya. Jadi saya tiap hari dimasakin istri saya itu masakan-masakan Padang. Telurnya juga 2 biji. Iya, aduh. Kita campurin bihunnya. Sedikit dulu aja goreng bawangnya. Ini lontong versi jumbo ya, banyak banget. Oke, teman-teman, langsung aja kita makan. Seperti biasa, sebelum kita makan terlebih dahulu kita berdoa. Amin. Mari teman-teman kita makan. Kita aduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Gak bisa diaduk ya teman-teman. Karena kebanyakan. Enak. Mantap. Kita tambah lagi gulainya. Anaknya sih, kita aduk. Lontongnya itu hampir sama kayak ketupat ya, cuman kalau ketupat dibungkusnya sama daun kelapa, kalau ini sama plastik. Ada plastik khusus yang buat lontong padang ini, lontong padang ini. Kita tambah bihunnya. Kuah lontongnya juga. Wih.
mantap. Mau bang goreng. Diaduk-aduk. Nah teman-teman, buat kerupuknya juga ini beda ya. Ini kerupuk merah khas Padang, beda sama kerupuk kita di sini ya. Kalau di sini kan rasanya gurih ya. Kalau ini tawar, nggak ada gurih, nggak ada manis, nggak ada asin, pokoknya nggak ada rasa. Ini tawar. Sosnya. Kita potong. Wow. Kita tuangin semuanya, habis.
Mantap.